kalau kita punya komitmen untuk menciptakan personil ini yang baik, yang konsekuensi sama betul, bersih, transparan, akuntabel. Saya tidak akan bertanya mengapa, kenapa, dan bagaimana. Namun jika hamba diperkenankan mengajukan satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil jalan yang benar. Tidak perlu lagi membuat pandangan fraksi, namun keputusan yang diambil adalah semua fraksi melalui proses aklamasi. Saudara Tonjeng, Idam Majis menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan tugas secara baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab melalui slogan pengabdian yang terbaik untuk institusi polri.